Pemirsa, momen menarik terjadi saat calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berkunjung ke Balikpapan, Kalimantan Timur. Momen menarik itu terjadi saat Ganjar akan makan di rumah makan Terumbu Sultra, Balikpapan, Kalimantan Timur. Awalnya pendukung Prabowo itu membentangkan spanduk Prabowo Gibran saat rombongan Ganjar melewati rumah makan tersebut. Ganjar pun menghampiri dan menyapa pendukung Prabowo. Ganjar lalu mengajak mereka makan siang bersama. Disambut oleh pendukungnya Pak Prabowo. Terima kasih sudah nyambut ya. Oke, men. Inilah pesan damai dan tidak marah-marah. Ya. Oke, ikut makan yuk. Bro, makan. Oh, enggak apa-apa. Enggak nanti bayarin, saya bayarin. Enggak dimarahin Pak Prabowo. Jadi nama siapa nama? Putra. Jadi Putra ini pendukungnya Prabowo. Tadi menyambut kedatangan Ganjar Pranowo. Jadi dia sudah menyampaikan. Kalau statement damai tidak putus, statement tadi diucapkan. Dan dari ini satu hari makan siang bersama. Mantap. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Muhammad Idris, TV One mengabarkan.